Irian Jaya atau lebih dikenali sebagai Papua, sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bahagian barat Kepulauan New Guinea dan pulau-pulau di sekitarnya. Satu tempat yang belum diterokai oleh aktiviti manusia dan satu tempat yang kaya dengan sumber alam. Tanahnya yang luas dipenuhi oleh hutan, laut dan perut buminya juga menyimpan gas asli, minyak dan pelbagai bahan galian yang hanya menunggu untuk diterokai. Bagi kaki pancing, Papua bagai syurga. Ada banyak jenis ikan di sini yang tidak boleh dijumpai di lain tempat. Dan salah satunya adalah ikan Sara Toga Lechardi. Ikan ini terkenal dengan tarian akrobatiknya dan juga kecantikannya. Kalau di Australia, ia lebih dikenali sebagai bonitang. Kalau di Malaysia, ramai yang akan cakap ini ikan arwana. Dan pada tahun 2014, bila saya dijemput menjadi tetamu undangan untuk satu rancangan pancing terkenal di Indonesia, Mata Pancing, saya terus atur trip saya ke sana kerana pancing di Papua sudah lama menjadi idaman saya, guys. Untuk sampai ke spot kita kali ini, kita harus terbang dari KL ke Jakarta, kemudian ke Makassar, Sorong dan baru sampai ke Merauke. Merauke ialah salah satu bandar yang besar di Papua Barat, guys. Ia bersempadan dengan Papua New Guinea. Beza ya, guys. Pulau Papua ini terpisah kepada dua, iaitu negara Papua New Guinea di bahagian timur dan Papua Indonesia di barat ni. Dan Merauke berada betul-betul pada sempadan dua negara ni, guys. Dan setibanya di lapangan terbang Merauke, guys, kita kena naik van atau kat sini diorang panggil mobil untuk ke satu bahagian di sungai ini di mana populasi saratoganya sangat bagus. Dalam trip ini, guys, saya akan pancing bersama Pak Jo, teman lama saya dalam dunia pancing. Kepada yang tidak kenal Pak Jo, Pak Jo adalah host rancangan Jejak Petualang, satu lagi rancangan mancing di Indonesia, guys. Kat Indonesia, guys, ada banyak rancangan mancing. Pasal populasi mereka sangat banyak, lebih kurang 300 juta orang. Dan pada trip inilah, guys, saya mendapat pengalaman macam mana caranya untuk menjadi host rancangan pancing. Ikan Saratoga ni, guys, dia suka air yang sedikit berlumpur dan dia akan selalu duduk melepak kat tempat-tempat yang ada reba lah. Dan ikan ni memang suka bahan makanan di atas air. Jadi saya pun main gewang atas air lah, guys. Mainan favourite saya. Balingan yang kemas dan strike. Oi, strike. Gastro. Gastor. Ikan aruan. Kecil. Kalau korang tengok muka aku kat sini, memang fras. Yelah, guys, takkan datang jauh-jauh semata nak tangkap ikan aruan. Kat Kelang pun boleh tangkap kot. Dan kalau saya dan Pak Jo pancing ni, guys, memang akan ada elemen macam bertanding bola Malaysia dan Indonesia. Masing-masing tak nak kalah, guys. Dan kat sini pun memang saya tak nak kalah. Mana boleh mah, Malaysia tak boleh kalah mah, guys. Betul tak? Dan benda ni pun biasalah, guys, dalam dunia pancing. Bila kita bertanding antara kita ataupun teman ataupun kawan, memang best nak bahan membahan ni. Setiap orang akan tunggu point nak menyerang. Banyak pagi. Ada agak banyak. Dan pagi tu, guys, memang meriah. Lepas haruan tu, saya dapat strike lagi. Tapi itulah, guys. Macam saya cakap tadi, Saratoga memang suka lepak kat tempat-tempat yang ada itu. Jadi bila dia ambil dekat reba macam tadi, dia junam dengan gewang, tali akan terkena kat dahan dan macam mana pun akan putus. Kecuali kita pakai leader kasar lah. Tapi bila kita pakai leader kasar, akan timbul masalah lain pula. Putus di leader, putus di leader. Jelas leader berapa pon. Leadernya 40 pon ini. Bisa putus.
arwana tadinya ambil langsung menari-nari di atas air. Ah, mesti gua duk fikir-fikir. Dah tahu senang putus, kenapa tak pakai lidah kasar, Pak Rom? Okey guys, ada dua sebab kenapa saya tak pakai lidah kasar kat sini. Sebab nombor pertama ialah mainline saya kat sini, saya pakai tali 20 pound. Maksimum yang saya boleh pakai lidah kat sini adalah lebih kurang 40. Pasal apa, memang saya boleh pakai lebih kasar. Tapi apa akan jadi ialah bila saya buat ikatan FG saya, nak ikat mainline saya dengan leader, apa akan jadi, tempat tu akan jadi gemuk. Dan bila saya tarik balik tali melalui guide, apa dia akan buat? Dia akan berlanggar dengan semua guide tu, tang 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 tang, dan dia boleh mengakibatkan kerosakan kepada guide korang. Nombor dua ialah guys, bila kita pakai leader kasar, dia akan lebih berat. Jadi bila lebih berat, untuk situasi seperti ini di mana saya pakai umpan-umpan kecil saiz 70, 90, apa dia akan jadilah kalau katakan kita main umpan atas air, kemungkinan dia akan tenggelam ataupun dia akan separa dalam air. Itu sebab tengah shock pancing-pancing ni guys, cameraman pula dah sound. Yelah guys, kata nak jadi tetamu undangan untuk rancangan TV ni, kenalah berlakon. Jadi korang tengoklah apa yang jadi sekarang ni. Satu action dia. Haha, lepas. Dah ada. Dah strike dulu, Om. Strike. Om Rob. First take tak menjadi. Dia suruh saya tangkap buff dan dia suruh saya buat balik. Yuk. Yeah, strike. Acer fish. Itu dia. Dan inilah guys reality rancangan pancing. Pasal apa guys, cameraman tak boleh nak fokus pada setiap palingan. So apa dia akan buat ialah dia hanya akan rekod masa saya tengah fight ikan tu. Dan untuk masa hook set tu, dia akan minta saya lakonkan supaya dia kemudian dia orang boleh jahit dalam post editing. Dan untuk saya guys, asalkan dia suruh saya berlakon macam ni, saya tak ada masalah. Janganlah suruh saya berlakon dengan ikan yang ditangkap oleh orang lain. Dan saya pun takkan buat benda macam tu guys. Pasal benda ni melanggar etika pemancing sebenarnya guys. Dan macam mana edit pun kasih gegar-gegar screen lah, zoom in, zoom out, apa yang dibuat pun orang akan tahu. Dan bila orang tahu, dia akan mula benci. Dan orang dah tak mahu dah tengok rancangan tu. Dan bagi saya, lagi bagus saya kumpau dari buat benda-benda macam tu. Pasal guys, saya lebih rela kalah di hidup daripada kalah di akhirat. Pasal guys, ada bezanya antara lakonan untuk drama Suamiku Pilot dan Travelog rancangan pancing. Hello man. Naikin. Ha? Naikin ya. You jelasin nature fish ni apa? Saya tidak tahu nature fish ni, Pak. Ini nature fish. Ikan sumpit. Dia dan kat sini dia orang tanya aku pasal ikan sumpit ni. Memanglah aku tak tahu guys. Kalau dia orang tanya aku pasal tomat, bolehlah aku tulis satu buku. Ininya dipanggil nature fish. Orang Indonesianya bilangnya ikan sumpit. Saiznya ini kiranya saiznya sudah bus ya, ikan sumpit mata pancing, yes. Tapi kalau nak ulas pasal ikan sumpit ni guys, ikan sumpit ni dapat nama dia pasal ikan ni memang suka tembak-tembak, piok piok piok, dia suka tembak. Apa dia akan buat ni lah guys, dia akan duduk bawah dahan-dahan ataupun pokok-pokok yang duduk air. Kalau korang pergi mana-mana sungai dan korang tengok ada air pecik ke atas, maksudnya ada ikan sumpit kat situ guys. Dan lepas pancing ikan sumpit tu guys, kita sambung casting. Dan kat satu spot ni, Pak Simon kasih aku tanda, Pak Rock baling ke dalam tu. Dan saya nampak tempat tu guys, lubang dia memang cantik. Apa saya buat, saya baling lah guys. Dan macam saya pernah cakap sebelum ni guys, kalau korang dah baling sekali, tak ada respon, baling lagi sekali. Baling, baling, baling guys, sampai dia strike. Wow,
Terbaiknya dia mocel. Nuh lah Pak, jepuk kemah. Oh. Oke, bikin sekali saja. Dan hooknya langsung terlepas. Dan hook ni guys, tercabut pasal silap saya ni. Gewang ni guys, saya baru je beli daripada Jepun sebelum pergi trip ni. Dan apabila ikan tu tadi dia ambil guys, apa yang saya nampak ialah dia cuba pergi kat reba-reba dan kayu-kayu tu. Dan apa saya buat? Saya jempol pada spool. Dan saya cuba tarik dia keluar. Dan bila saya tarik dia keluar, apa terjadi? Hook tercabut daripada split ring. Kenapa? Pasal split ring dah buka. Dan bila korang beli gewang-gewang daripada Jepun ni guys, seeloknya korang tukar dia punya hook, split ring, apa segala macam. Pasal apa guys? Pasal gewang yang dibuat untuk ikan-ikan di sana tak boleh setanding dengan kekuatan ikan-ikan dan cara pancingan orang kita dekat sini. Dan seperti yang saya pernah cakap dalam video Black Bass saya tu guys, kalau korang tak faham peralatan korang, jangan jempol spool. Dan bila korang pancing saratoga ni guys, dia akan selalu lucut. Yes, mata pancing. Oh. Lepas. Mata pancing mocel. Bilang-bilang. Ya, sayang mocel. Sayang mocel. Mocel tu kat sini guys bermaksud lucut. Lucut di dalam bahasa Indonesia. Dan bila korang bertanding antara kawan macam ni guys, kalau benda-benda ni terjadi, memang akan laju kena point lah guys. Mata pancing mocel. Mata pancing mocel. Mental kena kuat, telinga kena tahan, dan tunggu saja untuk point korang. Pasal guys, hidup ni macam rudar. Sekejap korang kat atas, kejap korang kat bawah. Korang tengok ni. Mantap. Kamu mundur ke sana pantat. Boleh. Eh, terbalik, terbalik, Pak. Kamu pantatnya ke sana. Ah, putus. Oi, jangan. Putus kena. Jangan, aduh. Putus kena pohon. Terlambat. Dia kalau begini, kamu pantatnya ke sana, jangan kau putar begini. Best kan tadi bahan aku, betul tak? Tapi ingat guys, Tuhan bayar cash. Dia kalau begini, kamu pantat yang sana, jangan kau putar begini. Aku pun apalagi aku dapat poin ni, aku bahan lah kau-kau. Tapi off camera lah guys kan. Yang penting guys, ikan yang ambil umpan Pak Jo tadi confirm ada size. Pasal apa dia cakap macam ni guys? Pasal dia pakai rod kasar, tali pun kasar. Walaupun set up dia dah kasar, ikan tu tarik tadi, drag dia cair, bye. Ke depan, Pak. Ke depan, Pak. Ke depan, Pak. Ke depan, Pak. Ke depan lagi, ke depan lagi, Pak. Padulah, guys. Memang, wush. Best tengok. Dan walaupun niat saya kat sini adalah untuk pancing saratoga, guys. Tapi dalam hati sebenarnya ada juga sedikit
intinya nak memburu fresh water barramundi. Pasakah sungai ni guys memang terkenal dengan adanya fresh water barramundi. Pasal saya ada singgah kat pasar malam, bukan pasar malam lah, pasar macam pasar tanji dia orang lah guys, sebelum kita ke spot tu, dan saya nampak ikan barramundi semua dia gemuk-gemuk guys. Tengah duk fikir pasal barramundi tadi guys, saya strike. Tapi sayang, footage GoPro tak on masa ni. So aku belanja korang apakah itu ikan Saratoga dan tarian akrobatik ni. Strike! Yes! Langsung. Ini mau bocel ini. Iya. Dari bawah Pak. Ah, dari bawah. Oke. Okay. Gua buka langsung. Ya, yeah, dokter dok. Ah, mata pancing, yes. Ikan arwana ni guys berasal daripada genus Scleropages. Dan dalam genus Scleropages ni ada 7 guys. Saratoga adalah salah satu daripadanya. Ikan arwana di dalam negara kita dipanggil Scleropages formosus. Dan Scleropages formosus ni hampir-hampir pupus guys. Pada tahun 2006, dia dimasukkan di dalam kategori Endangered Species Act, di mana jual beli ikan ini mula dikawal. Dan kalau di Malaysia guys, dulu banyak tempat boleh jumpa ikan arwana ni. Tapi pasal overpopulation, bila orang ambil habitat dia, dan overfishing juga oleh pengusaha-pengusaha akuarium dulu untuk menjual ikan ni, populasi dia dah menurun. Sehinggalah Jabatan Perikanan sudah datang masuk dan bantu spesies ikan ni. So sekarang spesies dia mula pulih sedikit guys, dan banyak boleh dijumpai di Tasik Merah dan juga di Rumpin Johor. So kalau korang jumpa ikan ni guys, janganlah bawa balik, lepaskan dia guys. Ini dia Saratoga Lechardi, ikan arwana. Ikannya sama cantik seperti namanya. Okay guys. Sebelum kita sambung iklan, satu minit guys. Tak lama. Satu minit je guys. Saya nak ucapkan terima kasih guys kerana sokongan padu korang. Saya ada dua berita baik nak bagi tahu korang. Nombor satu guys, kita dah sampai 100,000 subscriber. Dan nombor dua guys, misi kita untuk menolong budak-budak sekolah kebangsaan Iskandar tu dah hampir dekat guys. Siapa yang belum beli baju tarik kumpau tu, pergi beli sekarang. Pasal update terbaru sekarang guys, saya dah order dah barang-barang kriket untuk budak-budak tu. Barang tu pun dah sampai guys, dan dalam minggu ini saya akan pergi lawat diorang, kasih barang-barang kriket untuk diorang ni berlatih. Dan pada masa yang sama, gunakan kontraktor untuk start scope work untuk pembinaan padang kriket tu guys. Nanti saya akan update lagi guys. Okey, dah sambung balik video. Beratnya lebih kurang 4 kilo ini. 4 kilo. Ya. Hanya boleh dapati di Merauke, Papua, Indonesia. Macam mata pancing. Yes. Kita lepas, kita rilis ya. Dan masa kita nak lepaskan ikan ni guys, penting korang tengok kondisi ikan tu. Kalau lepas, ikan tu macam tak bermaya ke apa, masih video ya. Tunggu bentar ya. Dulu. Jangan terus lepaskan. Biar air lalu ikut mulut dia supaya dia dapat balik tenaga dia. Macam saya pernah cakap dulu guys, kalau ada arus, dia ikan tu bertentangan dengan arus. Tunggu dia ada tenaga sedikit, baru kita lepaskan dia. Satu gambar. Dan pancing kat spot ni guys, memang meriah.
Wah, kita pindah spot tu guys. Saya balik kat satu hujung tu ada banyak kayu-kayu dan saya nampak macam ada ikan datang sedut. Di situ. Saya dah jatuh. Tarik balik jemang saya. Apa saya buat? Saya suruh Pak Jo baling. Dia baling dan terus boom. Okay, ada? Udah. Aku baru bilang udah strike. Aku baru bilang, aku mau menyanyi. Mantap, mantap. Bisa, Pak. Tonton dulu. Dah pancing ya, guys. Bila kita dapat lihat letupan top water tu, guys, memang best. Ikan ni tak besar, lebih kurang 2-3 kilo je. Table size punya ikan. Tapi puas hatinya bila kita tengok dia buat akrobatik dia dan letupan dia tadi. Puh, memang bagus guys. Dan nasib saya pun cemerlang hari tu guys. Pasal lepas kita tukar spot dan saya keluar daripada anak sungai ni, saya lihat di kiri ada seperti rumput-rumput yang keluar ke dalam sungai guys. Saya baling, gewang, jatuh je guys. Boom. Strike dulu yang ngomongnya. Strike. Buka dulu buffnya. Kakap kah? Kakap pak, kakap. Woi. Oh, shit. Ke tengah. Kakap pak. Woi. Tak kakap di top water luar ini. Ini fresh water. Dibakar aja. Sip. Oh. Salhub di tepi. Pakai net kak? Ya, pakai net. Ini foul hook pak. Oke. Mata pancing, yes. Ini dia. Fresh water Baramundi ditangkap dengan top water lure walk the dog. Ikan Baramundi ni guys adalah satu ikan yang sangat unik. Unik pasal apa guys? Pasal ikan ni boleh hidup dalam air masin dan juga air tawar. Dia akan bertelur di dalam air masin dan akan naik ke air tawar ataupun air payau untuk cari makan. Lebih kurang macam ikan salmon lah guys. Tapi bezanya, ikan salmon naik ke air tawar untuk bertelur dan dia hidup di air masin. Satu lagi keunikan ikan Baramundi ni lah guys. Bila dia baru tetas dari telur, dia tetas sebagai jantan. Yes! Sehinggalah dia dapat bertumbuh sehingga 50 cm. Dan dia akan berubah jantina jadi betina. Ha, sama macam sajak kita, tapi bukan sama. Jadi Baramundi ni lebih kurang macam sugar mummy lah guys. Betina dia akan lebih tua daripada jantan dia. Dan saya pula tak pernah makan fresh water Baramundi. Selalu makan yang air masin je. So saya nak try kali ni.
Kebetulan memang sekarang dah tengah hari guys. Dah tibanya masa untuk kita makan tengah hari. Nah, saya nak try barang mungi. Ayo pak, makan, makan. Ini dia ikan ikan kakap putih tadi dipancing. Kita bakar cara Papua. Kita pancing, yes. Oke, begini caranya kita di Merauke. Kita membakar ikan ini untuk untuk makan. Disantap. Jadi begini cara bakarnya. Kalau sudah matang baru kita makan. Sambil tengah tunggu dia masak tu, kita kacau Pak Mami. Sedap jadi tidur. Pak Mami ni guys, ialah guide kita. Dia lah yang tolong uruskan kita segala kita punya pengangkutan, komunikasi dengan orang lokal di sana. Dia tengah sok-sok tidur ni, kacau best juga. Kau berdosa pada orang tua. Adik, Papua. Oh, tak apa-apa. Masak. Dan untuk saya lah guys, rasa fresh water barramundi ni sedikit tawar lah berbanding dengan yang daripada air masin lah. Itu pendapat saya lah guys. Lepas makan tu guys, kita pergi sampung pancing. Bila korang dah baling ke tepi guys dan korang dah gerakkan gewang korang untuk 3 meter dari tebing lah, jangan tunggu lagi guys. Tarik balik umpan. Buat balingan semula. Hey, strike, strike, strike. Mata pancing, yes. Arwana, waktu dok. So kalau korang ada sedar guys, tiap-tiap kali ikan sambar tu, saya takkan hook set dulu. Saya akan tunggu untuk satu saat untuk hook set ikan ni. Ada sebab tu guys. Pasal apa guys? Ikan Saratoga ni, kalau korang tengok, rahang dia semuanya tulang. Pasal tu orang Australia pun panggil dia bony tongue. Sampai ke lidah ada tulang guys ikan ni. Bila kita pakai hook kasar guys, dia lebih kurang macam kita menggunakan paku kasar. Kena pakai tukul yang kasar juga. Tapi pasal kat sini saya pakai rod medium, Saya takkan dapat tenaga atau power yang cukup untuk masukkan hook tu ke dalam rahang dia. So apa saya buat? Saya cuba maximisekan power tu. Saya cuba kurangkan kehilangan power nak sampaikan kepada ikan. Itu yang saya cuba buat dengan satu-satu. Tapi guys, ingat, nak guna taktik ini, jangan sesekali jempol pada spoon ataupun tahan spoon. Pasal kalau korang buat macam tu, korang tak faham apa yang korang buat dan korang sembat, apa akan jadi ialah perap. Rod akan patah. Kita lepaskan dia. Okey, kita lepaskan dia. Biar kau bikin anak ya. Bikin anak banyak-banyak. Ambil lagi. Nantinya pakcik datang mari ya. Inilah. Okey. Pergi kau. Mata pancing, yes! Saya release ikan ni guys pasal saya nak menjaga kelestarian ikan ni guys. Kenapa guys? Pasal sebagai kita sebagai angler ataupun caster ataupun pemancing lah, nikmat kita datangnya bila kita dapat keluar pergi pancing.
Nikmat kita akan berganda bila kita dapat hasil. Dan bila satu spot tu ikan-ikan ini dijaga guys, memang meriah jadi pancing. Spot ni pasal dia terjaga guys, kita tukar spot saja tak sampai 2 minit. Pak Jo dah strike. Mantap. Okey. Asalkan tidak ambil. Saya pun tolonglah Pak Jo angkatkan ikan dia. Betul tidak Om? Sambil dia tengah ulas-ulas pasal ikan dia tu, saya sambung casting guys. Dan lepas dia strike tu, saya pula strike. Memang roda di atas. Oi, strike. Oh. Pak Duan, jangan release dulu. Two fish together. Wah, okey lah. Two fish on. Bapak, double fish. Release, biar restari. Mata pancing. Yes! Arigato. Betul-betul meriah guys. Cendol. Saya dah tak ingatlah berapa ekor satu gar saya dapat dengan ikan-ikan lain guys. Saya tak tunjuk je video-video ni pasal takut nanti korang termuntah tengok banyak-banyak. Banyak guys. Satu strike demi satu strike. Strike, 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 strike. Pak Jo pun sama. Dan bila saya tengok kota Saratoga saya dah penuh, dah banyak sangat lah guys. Apa saya buat ialah saya cuba target fresh water barang mundi pula. Dan untuk targetkan dia guys, apa saya buat? Saya tukar strategi. Pasal nak tangkap barang mundi ni guys, kita boleh pakai umpan atas air, tapi dia lebih efektif kalau kita pakai mino-mino saiz 70 ke 90 mm yang selam dia lebih kurang 1 meter. Memang sangat-sangat efektif. Dan bila saya tukar strategi saya guys, ini yang terjadi. Pasal baramundi memang suka lepak kat reba-reba macam ni guys. Dan kalau korang baling kat lubang-lubang macam ni, memang dia akan ambil kemas. Kata bapa ini benar. Gue. Wah. Audio kat sini memang kurang sikit guys. Pasal hari tu memang berangin. Niat saya memang nak tunjuk full fight ikan ni. Pasal saya nak korang enjoy tarikan dia. Apa besar ni? Jangan gerak. Oh. Thank you.
itulah guys. Tuh ikan tuh saya udah nampak lah guys. Lebah dia lebih kurang macam ni. Memang kasar ikan tadi. First tu dia ambil, dia pergi je. Memang saya bila tak boleh nak stop. Drag saya keluar je. Saya tahan. Bila dia ada U-turn, dia datang balik guys. Saya ingat saya dah menang. Dan saya dah nampak dah. Tapi bila dia datang dekat dengan bot tu guys, saya nampak umpan. Dia gigit umpan je ni guys. Melintang. So tali leader tu betul-betul menggeser dengan penuntut insang ni. Tempat ni dah tajam guys. Bila dia buat satu lagi pusingan, bye-bye. Dan pancing ni guys, macam saya cakap tadilah, dia umpama ruda. Kadang-kadang kita kat atas, kadang-kadang kita kat bawah. Jangan terlampau taksub sangat ikan. Enjoy experience pancing tu guys. Pasal tu saya akan cakap, it is not the fish that matters, it's the fishing. Pengalaman kita keluar pergi pancing, bahan-membahan dengan kawan, erakkan silaturahim. Benda-benda ni yang akan cukup berharga untuk kita guys. Dengan itu guys, kita sudah sampai ke penghujung video kali ini. Next video guys, Taman Negara Kuala Tahan, di mana saya akan cuba pergi pancing kelah dengan teknik bau. Jadi jangan lupa subscribe, tekan butang notification tu guys. Kita nak 1 juta guys. Video ni akan keluar tak lama lagi.